gurunya meninggal, kan? Dia gurunya meninggal udah lama. Kemudian gurunya itu ada memberikan ijazah kepada murid yang lain yang telah menyelesaikan pelajarannya. Nah, kata gurunya bilang diberikan kepada seperguruan dia, karena sudah selesai pelajarannya. Nah, diberilah khirqah, kesufian, berarti sudah boleh dan meneruskan pelajaran kepada yang lain. Dia ini seperguruan juga, tapi dia juga mengklaim dapat dari gurunya setelah gurunya meninggal. Ah, itu. Ya, sebelum meninggal. Tapi dia mempertahankan sanad dengan gurunya, tapi dia didapatkannya secara barzakhi, dalam tidur dia dapat ini. Seharusnya dia itu harus mengikut kepada murid yang sudah selesai pelajarannya, yang seperguruan dengan dia. Boleh, jangan gengsi. Ini tarekat, ini kita harus mengaku kalau seperguruan kita ini berhasil, kita ikut dia. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين جماعة صلاة الصبح رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, senantiasa kita memuturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, tambahan penerjemahan ya, ada pertambahan penerjemahan, ada juga dari terjemahan kitab aslinya. Ini tambahan. Penerjemah menambahkan niat. Nah, ya, niat. Niat merupakan faktor terpenting dalam segala perbuatan. Kerana semua ibadah itu bergantung dengan niat. Walaupun yang mubah, yang mubah itu kan tidak diperintah dan tak dilarang, sah-sah saja. Tapi kalau ada niat, nah, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menempatkan niat sebagai rukun yang pertama dalam segala perbuatan ibadah. Yang wajib itu kan harus ada niat. Nah, bagi yang sunnah, yang mubah pun diperlukan niat. Contohnya umpama yang wajib ya salat. Kapan niatnya? Waktu takbiratul ihram, pasang niat yang baik lillahi. Nah, lillahi taala itu perlu belakang itu. Ya. Wudu perlu niat. Puasa Ramadan niat, haji niat. Apa lagi? Dan semua ibadahnya, zikirnya, belajarnya, makan, minum itu mubah, tapi kalau ada niat diberi pahala oleh Allah SWT. Nah, maka di sini orang mukmin tu kata Nabi bilang, kita kan mau jadi mukmin ni. Sekarang muslim. Insya-Allah mudah-mudahan jadi mukmin. Jadi mukmin tu ada ekstranya. Perbaiki iman, tingkatkan ibadah, insya-Allah jadi mukmin. Ya. Nah, mukmin itu kata Nabi semuanya indah. Bahkan berjalan pun berpahala, makan berpahala, minum berpahala, tidur pun berpahala. Padahal itu mubah tu, ya, tidak diperintah, tidak dilarang, tapi ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia berdasarkan niat. Nah, sebaliknya ibadah dapat rusak, tidak mendapat pahala lantaran rusaknya niat. Man ibadah, salat, apalagi puasa Ramadan, zakat. Nah, ini diistilahkan Nabi, salat dapat capek, puasa dapat lapar dan haus. Haji itu seperti piknik. Ha, ya, balik dah selesai. Nah, begitulah semuanya ibadah.
Padahal hukumnya apa? Wajib. Misalnya ibadah salat. Tadi bilang ibadah salat disertai dengan riya. Riya itu apa? Senang orang mandang. Ya, kok diketahui orang hati dia senang. Bersedekah juga gitu. Orang tahu dia senang. Ya, haji juga begitu. Dia senang udah haji, orang menghormatinya dan sebagainya banyak tuh. Semuanya ibadah tuh, wajib lagi. Tapi kejeleknya niat. Tak dapat apa-apa. Berapa banyak orang yang ibadahnya urusan dunia kata Nabi, tapi kena baiknya niat maka berpahala. Contoh makan. Makan ni urusan dunia. Tapi niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Izin lo sama Allah. Baca bismillah. Ni rezeki datang dari Allah. Niat apa kita makan ni? Untuk kuat ibadah. Jadi mulai sekarang jamaah pasang niat. Tiap makan tu niatkan untuk ibadah. Kok badan lemah kan susah ke ibadah? Kok badan kuat? InsyaAllah bisa ibadah. Niatnya seperti itu. Dapat pahala. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amun letak kepala sambil zikir yang disunnahkan Nabi tertidur. Apa itu niatnya? Pertama, menunaikan hak mata. Hak mata tertunai, persiapan bangun. Pernah tak niat ni? Setiap mau terpejam mata tu niatkan, ya Allah bangunkan aku tengah malam. Minimal bangunkan salat jangan subuh kesiangan lagi dah. Ya. Kena hak mata ditunaikan dulu. Tapi kalau kita sudah jadi orang mukmin yang sudah banyak ibadah, cemburu banyak ibadah daripada tidaknya, tidur tidak banyak gimana? Tidur tidak banyak. Saya punya kawan dulu, dia hebat dah. Bawa becak dah. Dah meninggal dah. Bawa becak. Tidur 15 minit kenyang. Besok pagi bawa becak, kuat. Bingung enggak saya kan? Dia bilang, saya banyak ibadah daripada tidaknya. Jadi orang sudah jadi mukmin, ibadahnya pasti banyak, imannya bertambah, tidur semakin sedikit. Kalau kita ini tidak bisa, tidur masih pakai jam, minimal itu 3 jam itulah. Ya, tidur jam 10, kalau jam 11, 11, 12, jam 1 bangun. Kalau tidur jam 12, jam 12, 1, jam 2 bangun, masih bagus. Ini tidur 8 jam. Karena dapat, karena dapat subuh ya tuh, subuh ya dapat. Nah umur dah 60, seharusnya tahajud harus dapat umur 60 tu, ya kan? Orang tua ni kan mohon maaf, selera dah kurang dah, kan? Makan mohon maaf dah terlalu banyak lagi. Nah, jadi memang faktor tu orang tua tu memang udah harus wajib bangun malam. Jangan subuh, subuh dah biasalah standar itu yang wajib. Tingkatkan lagi. Karena Nabi menyatakan, ya jannas absus salam, kata Nabi. Hai manusia, sebarkan salam. Wa tut'imu ta'am, baik makan orang susah, kata Nabi. Wa silul arham, ingat silaturahim, jangan putus. Kata Nabi yang terakhir ni. Wa salatul lail wa nasu niyam. Bangunlah waktu malam tak kala orang sedang tidur. Tadkhul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Jadi dapat umur 60 ke atas janganlah kita bangun malam. Sayang. Saya lihat orang tua saya itu tetap dia. Saya baik tahu dia. Kalau jam 2 bangun, dia masak air tu. Sudah terbiasa dah dia. Masa air jam 2, jam 3 kadang istirahat. Dia salat tu jam 4 menjelang subuh buat salat. Saya bilang jam 3 tu lah bagus salat. Jam 3 tu bagus salat, ya kan? Lumayan tu pak jam 3. Menjelang jam 4:30, satu jam setengah. Kalau kita dapat tuntunan dari guru kita, jam 2 dah mulai. Ditanya sama wakil talqin kepada Abah Hanum, gimana kalau jam 3? Boleh tak? Boleh, cuma kau dapat apa, kata dia. Bayangkan apa? Jam 3 tak dapat apa-apa begini. Rahmat Allah Tuhan tu jam 2 tu. Maka riyadhah je jam 2 tu disuruh kita. Nah, jadi banyak-banyak kan niatkan untuk ibadah. Yang mubah diubah jadi ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis masyhur dan ni. Innamal a'malu. Ini kunci ibadah dan dia. Sungguhnya amal itu bergantung daripada
niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Maka sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Nah, kalau niatnya baik, bagus. Nah, di sini dikatakan lagi ya. Wa khadul murid bin naum min ghairi daruratin. Guru menganjurkan kepada murid, janganlah dia tidur kecuali sangat diperlukan. Tidur itu menunaikan hak mata, tapi kalau belum ngantuk jangan. Baring sana, baring sini, dipaksa-paksa tidur. Akhirnya tertidur padahal dia belum ngantuk betul. Sudah mendesak ngantuk betul, ah tidurlah untuk menunaikan hak mata itu. Wabil akli mirju. Nah, dan janganlah dia makan ya, kecuali sangat diperlukan. Lapar betul baru boleh makan. Kan nikmat tu makan. Orang undang saya jam 10 Pak Ustaz, jam 9. Mana nak makan jam 9 jam 10? Makan tu nyaman jam 11. Itu dah mulai-mulai lapar dah tu. Makanya acara pagi tak ada efisien Pak kalau bagi saya. Jam 9 dah makan dah. Kena makan tak semangat, kita belum lapar. Cuba kok jam 11. Tu mulai lapar tu Pak. Pergi jam 1. Tak bisa tak Pak, kita zuhur dulu tu. Baru makan. Ya, jadi makan tu kau dah butuhkan lapar, nikmat. Baru terasa nikmat dari Allah SWT. Ya. Wabil kalamin min ghairi hajah. Nah, jangan dia lah ngomong kecuali dengan hajat. Jika ada keperluan silakan ngomong, tapi ngomong tak dapat ngomong yang baik, yang ada manfaat. Ya. Apalagi kata beliau tu, wabi mukhalatatin nas. Mukhalatah ini bergaul. Bergaul dengan manusia. Boleh ke bergaul? Boleh lah. Tapi kau dapat yang kira-kira beri support ibadah, itu yang bagus. Kau ada kawan yang bisa beri support ibadah, itu paling bagus. Memang Nabi dianjurkan begitu. Ya, oleh Nabi SAW, kata Nabi, bergaul dengan orang yang saleh. Bergaul orang yang saleh seperti kau berkumpul dengan orang jual minyak wangi. Contohnya begitu. Walaupun kau tak beli, kata Nabi, tapi harum kau dapat. Nah, jadi banyak-banyak berkumpul, bergaul dengan orang yang saleh. Lambat laun nyetrum, kita juga bisa jadi orang yang saleh. Ya. Anak-anak kita juga begitu. Pengaruh di luar tu lebih kuat. Lebih kuat dia. Nah, kalau dia bergaul sama orang yang baik, yang saleh, insya-Allah anak kita menjadi yang baik. Apa lagi? Fa'aradu an yusaba muriduhum thawabal wajib fi sa'iril ahwali. Nah, dia hendak begitu supaya murid-murid mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala salat wajib, puasa Ramadan. Nah, jadi yang jalan yang mubah-mubah ni pun mendapat pahala seperti yang wajib tadi. Fi sa'iril ahwali, semua pada keadaan dia. Apa ya? Jalan, makan, minum, silaturahim, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak ekstrem ni Pak. Wa yaqulu hina yajibu alaihi al-akl aklu. Maka makanlah ya ketika memang harus makan. Wajib makan. Kapan wajib makan tu? Lapar betul. Lapar ada dua ya. Lapar yang masih bisa ditahan, ada lapar. Lapar yang tak bisa ditahan ni, Nabi pun menganjurkan biar tinggal salat berjamaah dah apa-apa. Kan ada hadis tu. Kalau lapar yang amat sangat, azan dikumandangkan. Kita sudah beli nasi bungkus dah ni. Makan loh. Ya, berbahaya apa sebab? Nanti dalam salat ingat makan lah, bebek makan ingat salat. Daripada salat ingat la salata bihadrati ta'am, kata Nabi. Tak sempurna salat kalau sudah ada hidangan makan. Makan dulu. Tinggal berjamaah boleh. Siapa yang menentang ini berarti menentang hadis Nabi Muhammad SAW. Maklumlah ini kadang-kadang berjamaah ada yang ekstrem tu. Harus berjamaah, wajib. Lihat dulu sebabnya. Nabi beri kelonggaran. Kalau sangat lapar, makan dulu. Biar tinggal berjamaah. Karena orang lapar ni ekstrem apa? Temperamennya tinggi Pak. Bulan Ramadan kita lihat banyak orang pemarah orang.
Ya, sikit-sikit temperamen tinggi, emosi kan. Nah, itulah Ramadan tidak, itulah pengendalian diri. Nah, kalau kita kenyang dan terlalu kenyang, bahaya juga. Nah, nanti ada efek sampingannya. Ya. Yatakallamu hina yajibu alaihi al-kalam mathalan, maka dia berbicara ketika memang harus berbicara. Nah, apa tu? Beri nasihat. Ada orang mau jatuh, boleh silakan. Orang suami istri bertengkar, kita penengahnya. Ah, itu memang harus ngomonglah kita tu dah. Ya, wajib tu ngomong, tu tidak boleh tidak. Tapi selain itu boleh duduk gini nasihat, ngomong yang baik, sunnah tidak apa. Nah, yang penting dalamnya jangan ada riba, ada namimah, ada kedustaan. Ah, itu tak boleh ngomong begitu. Nah, tapi ngomong yang baik boleh, ini sunnah. Tapi yang wajib tadi itu, ya, makan juga begitu. Nah, kata ulama, fa in nazala an dzalika fala yanzilu anil istihbab. Kalau memang harus turun dari hal seperti itu, jangan sampai turun dari hal yang disunnahkan. Tadi ngomong nasihat sunnah, tapi jangan sampai masuk kepada cerita-cerita yang tak ada manfaat, itu mubah. Tapi cerita nyerempet orang, kebohongan, beri fitnah, itu dah pembicaraan yang haram. Ya kan, macam-macam ni. Nah, jadi cerita nasihat sunnah, jangan turun daripada itu. Makan juga begitu. Bagaimana makan yang sunnah? Sudah mulai terasa lapar, tapi belum lapar betul, masih bisa ditahan, boleh makan. Nah, tapi kalau seandainya perut tak lapar, macam mana ni? Orang ngasih makan, macam mana? Makan kan tak? Kalau untuk latihan tak usah makan pak, ambil bawa pulang dia. Makasih ya. Kena perut belum? Belum lapar. Nah, yang ringan je lah, bolehlah makan kuih pun bolehlah. Jangan makan yang berat-berat, udah kenyang. Ini udahlah kenyang, masukkan lagi. Aduh. Ya, mohon maaf, tidur nyenyak. Perut kenyang ya pak. Nafsu besar pak, makan banyak ni. Itu nanti isteri ngeluh pula. Macam minum antibiotik kata satu hari sekali. Suami ngeles pula, antibiotik tu harus habis deh. Harus habis pula. Ya. Jadi mohon maaf tu, Nabi tu puasa Ramadan tu sebenarnya tak lama lagi, mudah-mudahan sehat walafiat. Riyadhah luar biasa pada Ramadan. Kalau kita ikut aturan betul-betul dari Nabi, jaga mulut, jaga mata, jaga syahwat semuanya, jadi pak, terakhir tu finalnya la'alakum tetapun takwa, pasti dapat. Kalau benar. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu guru. Kadang kalau kita sendiri itu tak efektif, tapi kalau ada panduan guru, kerana kita taat sama guru, kadang lebih berhasil. Kalau sendiri tak berhasil. Guru bilang puasa ni, puasa ni. Kita siap tu, tapi kalau puasa sendiri tak ada motivasi. Kerana guru kepingin kita lebih baik di hadapan Allah SWT. Makanya Ramadan datang pergi banyak begitu ya, formalitas. Hasil tak ada. Padahal Ramadan itu luar biasa. Makanya Ramadan itu kalau kita ngambil ilmu zikir ni pak, ada panduan guru, lebih cepat berhasil dia. Kerana guru suruh makan jangan banyak-banyak gitu dia. Jadi kalau makan cukup untuk menghilangkanlah lapar. Kerana perut kita ni kata Nabi bilang tiga diisi. Sepertiga angin, sepertiga air, sepertiga makanan. Sepertiga air, sepertiga angin. Angin tu udara lah. Nah, sepertiga makanan. Jadi ini tiga ni insyaAllah sihat. Ini diisi setengah makanan, setengah air. Angin mana? Itu kadang sakit perut. Nah, ibadah lemah. Ya. Nah, jadi ini peraturan tarekat ni gini lah dia. Tarekat ni ikut Nabi SAW. Benar lah. Ini kan ilmu tarekat ni. Pengarang kitab ni Al-Wahhab Sya'rani, tarekatnya Syadzaliyah. Ya, Syadzaliyah. Hampir semua tarekat tu sama. Ya, dalam berzikir bagaimana berhasil, makan dia atau semuanya dia atau.
Nah, mudah-mudahanlah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita lemah ibadah ni, Pak, sayang. Kalau kita tak ikut aturan kitab ni ngambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lain, Pak. Ya. Nah, maka Nabi itu sehat. Gemuk itu bukan kerana makan. Gemuk itu memang kerana memang Allah takdirkan dia gemuk. Nabi itu kuat makan tak, tapi akhir hidup dia badan sehat. Badan sehat. Aisyah dulu sebelumnya kalau lomba lari dengan Nabi kalah terus. Nabi itu lari-lari, Pak, dengan istrinya, lomba-lomba. Karena istrinya kan masih muda. Jadi diajak seperti anak-anak gitu. Aisyah itu. Lomba lari, ya, lomba lari. Menang terus Nabi. Tapi akhir hidup Nabi udah umur 60-an. Hampir menjelang 60. Lomba lari Nabi kalah terus. Badan sudah mulai gemuk. Nah, jadi gemuknya Nabi itu tidaklah gemuk macam orang. Tidak, gemuknya masih standar. Tapi sehat pada Nabi itu dari biasanya. Nah, jadi makan tidak menentukan. Tapi memang berkah Allah berikan. Yang penting makan ini, kau selek-lek lah. Kalau tak kuat menahan, memang asyik Pak makan, Pak. Kerana makan tu nyaman di lidah. Makin nyaman di lidah, makin nambah. Tapi kalau orang sakit, tak mau makan, dia pahit dia. Tapi kalau sehat, makanya sehat itu mahal. Tapi ingat, mahalnya sehat itu tadi, jangan berlebih-lebihan. Allah tak melarang dan tidak menyuruh makan. Cuma ada ini, apa namanya? Beri ukuran. Allah cuma beri ukuran. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu perintah Allah. Masuk hadis Nabi, Nabi jelaskan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga. Nabi itu merincikan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wataala supaya lebih jelas ibadahnya itu. Ya, nah, semoga kita semakin sehat. Kenapa kau dah begini, Pak? Ibadah kita kuat. Ya, kau kenyang tu ibadah lemah. Pasti banyak nguap. Nguap tu orang ibadah tu kan ada kenyang. Kalau dia tak kenyang, tak ada nguap. Saya belum pernah lihat Abah itu nguap. Tak ada. Walaupun ngomong sampai jam 2, jam 3, tak ada nguap. Kita bubar tidur, dia salat lagi, sambung lagi. Terus sampai salat subuh. Masya Allah, Nabi bilang, bila dia ngantuk? Nah, kenapa? Makannya banyak jikir. Makannya banyak jikir. Jikir dah tak putus. Orang berjikir ni, insya Allah, badannya sehat, ibadahnya pasti banyak. Kalau banyak jikir, ya. Kok jikir sudah jadi tapi ni, Pak. Pasti dia banyak ibadah kepada Allah SWT. Nah, tidurnya pun sedikit. Saya kira itu cukup, anda dapat dipahami sekitar tambahan. Nanti nyambung lagi ni, Pak, mengenai masalah tidurnya, mimpi basahnya. Ada sebut tu. Ada mimpi basah. Ada orang kahwin, sudah punya isteri masih mimpi basah. Aduh, saya bilang. Saya semenjak kahwin sampai sekarang tak pernah mimpi basah. Tapi dia ngomong sama saya, si mimpi basah. Padahal kumpul sama isteri. Kenapa? Oper tu, Pak. Oper makan masih. Pergi keluar kota. Pisah sama istri, mimpi dia. Nah, jadi maaf, itu memang harus dibuang. Itu memang harus dibuang walaupun lewat mimpi. Kenapa? Kelebihan. Kena proses. Apa tu? Makan. Orang kalau makan banyak, pergi luar kota seminggu, mimpi, Pak. Walaupun punya istri. Nah, karena kelebihan makan itu dia harus dibuang, tidak bisa tidak. Makanya yang masih lajang, masih bujangan tu, ya cara buangnya mimpi lah tu. Maka cepat-cepat kawin. Nanti kurang mimpi itu. Ya. Nah, itu ilmu semuanya itu sudah dikaji sama ulama itu. Ya. Maka para pemuda yang belum kahwin gimana? Apa pesan Nabi? Hah? Pesan Nabi apa? Ya ma'asyara syabab. Kan? Hai para pemuda. Manisata umul ba'afal yatazawaj. Kalau kau sudah bisa mencari rezeki, bekerja, kahwinlah.
Apa manfaatnya? Apa dia? Fa'il lam tastati fa'alaihi bisawm. Kalau kau tak mampu kahwin, hendaklah puasa. Puasa itu peredam. Maka yang masih bujangan, syahwat sudah ada, bahkan kuat, para pemuda belum sempat kahwin lagi, puasa. Puasa tak mampu, Pak Ustaz, olahraga. Olahraga tu buang energi tu, Pak, hormon-hormon tu. InsyaAllah, situ obatnya. Olahraga kau energi kau keluar. Ha, keluar dari itu. Dua, puasa, olahraga. Kuat dia, insyaAllah. Bisa nahan. Kalau tidak, hati-hati. Lewat mimpinya banyak. Atau tak kuat menahan syahwat. Itu berbahaya lagi. Itu pesan Nabi SAW. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.